What's up guys, it's your girl Christy. Dan, di video kali ini Christy mau ngeprank Carly. Yes, aku bakal ngeprank Carly guys. Dan di prank kali ini aku bakal mecahin HP dia. You know, karena kita punya iPhone XS Max. Dan aku baru aja beli yang replikanya, ini fake dan ini gak nyala sama sekali. Jadi diginiin juga gak nyala, karena dia cuma tiruan doang. Dan aku bakal mecahin HP dia tuh kayak gimana. Bakal gunain hammer gitu, jadi kayak aku mencari apa dia. Let's see. So, sebelum kita ke videonya, make sure kalian follow Instagram kita berdua di Konal Twin. And jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And langsung aja kita ke pranknya. Jadi kayak aku bakal ngumpetin HP dia yang real. Abis itu aku taruh, you know, basically HP yang ini aku temuin kayak gitu. Pokoknya kalian aja nanti gimana, oke? Okay? Aku bakal petain kameranya. HP gue enggak? Hah? Tau. Terus gue taro somewhere, gue lupa di mana. Ya lu tadi kan yang lagi masak, ngapain? Gue tau mana ya? Kemarau kali, coba cari dulu. Lu cari dari tangan, gak ketemu-ketemu. Carinya pake mata. Ya mau gue cari pake mata, biasa aja dong, gak usah enggak. Ya mata. Nanya aku gue mau dulu. Cari yang bener, mata tuh gunain kalau pengen lihat. Ada gambar gue. Jadi cara gak tahu sih. Tuh. Gak ada, telepon coba, telepon. Telepon. Ya lu lah beli mana, teleponannya gak bisa. What the fuck. Kayak kalau naruh sesuatu tuh diinget-inget cu, dipakai otaknya. Oh gue naruh HP gue ada di sini gitu. Ya kalau orang lupa ya mana inget lah, namanya juga lupa. Gak ada ketinggalan di sekolahan. Gak ketinggalan gue, barusan mainin tadi. Gak tau dimana naruhnya. Ya telepon aja gak bisa. Anjir, anjir. Mau gua aja lu mah. Kok matuin kek, jadi mau aja. Ya lu cari tuh kalau gitu, ngapain gua lupa. Gua udah nyari, gak ada. Tepat lagi coba. Coba lu cari kamar lu. Gua cari di sini. Tidak tarik ya. Ini apa nih? Mana? Nih. Mau ngapain dibawa? Sini. Eh, apa nih pakai mata nih? Makanya nih ada nih pakai mata. Ya lu gua pakai biasa aja dong. Tuh kan itu. Ngapain lu ngapain Kristi? Kristi sini. Ayo kalau nyari sesuatu pakai mata. Gua pakai ini. Pakai mata gua pakai. Tuh. Ya udah gampang lu kumpulin tadi lagi makanya kalau yang satu pek
miskin. Eh, saya ini bukan sobat miskin. Ya, ya sultan. Lu gak usah beragak kayak sultan. Emang gue sultan, anjing. Terus lu mau beliin HP gue lagi? Beliin diri. Pengajar lu. Waduh, udah cukup. Apaan sih lu? Mata lu udah. Ih, HP lu udah lucu, anjir. The fuck? Sudah, mau gimana lagi? Lu gak punya HP, anjir. Lu gak punya HP, mau gimana Pan lagi? Apaan sih motif lu sirik? Ngapain gue sirik? Ngapain lu rusak? Ini kayak gitu. Ya buat apa dirusakin? Ya biar rusak. Lu kurang kerjaan sih, Akris. Ya gue gawe, lu namanya gue gawe. Ya sama gue gawe wae sih teh. Nah, orang gak jengal di kikikun. Ya main HP sih rusak. Sok siapa sih yang bicarakan mama dan lain salah orang. Ya masa ayo bicarakan salah mana? Kenapa salah orang dan lain orang mau ngarusak kemana? Mau ngarusak ya, mana? Jangan aneh. Ayo mana? Mana ayo nanya, motif mana naon, motif mana naon. Ya main HP sih rusak, main itu gue HP, goblok. Sia goblok. Ya kan itu makan nasi yang keluar. Sia bikin kesel orang, sia tepak otak sia nya. Ditanya aja sia orangnya tepak otak sia goblok. Ya gak usah ngegas juga apa mencahin HP, gak lucu, pikir lucu. Ya lucu menurut gue. Gak ketawa buktinya. Jir. Terus anjing keluar. Rasakan ini, nikmati apa? Nikmati HP lu yang rusak. Balas ya HP lu bernanda. Enggak boleh. Kali itu sih, kali itu. Kan muka di kali itu. Gua enggak ngerti sumpah. Aduh, gua enggak ngerti. What the fuck is your fucking motive, Chris? Eh, ini apa ini pecahan sebenarnya pemut ya? 20 juta, jir. Ya itu kenapa, jir? Mahal. Bersihin. Duit bukan daun. Eh, lu kalau pinter ya, kalau lu punya otak ya, kalau lu nggak bego ya, lu tahu nih anjing, ini cuma prank. Sih ngomong ngabacot naon ngeras sih goblok, HP aing rusak goblok sih juga orang sumpang wae. Ini cuma prank kar. Ya HP lu emang udah tanya rusak. Gimana lagi dong? Gua ngeprank ngerusak HP lu. Masuk akal nggak sih? Lu bangsat ya. Ya biar buat video biar banyak view-nya. HP lu enggak rusak beneran enggak? Iya. Lu pikir palsu. Ini beneran HP lu nyam rusak. Ah, anjir. Ya emang iya. Lu fucking know? Ini emang HP lu asli. Anjir. Gak mau tahu anjing lu beliin gue yang baru lagi. Ya enggak gua enggak kita enggak ada uang, sebelum ada uang jadi gimana lagi dong? Lu enggak punya HP. Hah? Lu gak punya HP, Kar? Stop! Gimana dong? Lah, terus ini apa nih? Gue menemukan sesuatu. Udah mewek-mewek, anjir banget, anjir. Udah mewek-mewek, dikirain itu bener HP-nya. Ini terus gue menemukan nih. Gue menemukan HP. Ini gak tahu di mana gue menemukan nih. Anjir, prank kayak gini itu berujung dendam ke sumat. Ya, nanti gue balas lu nanti ya. Lah iya HP di mana? Gue pecahin juga nih. Hah? Cere! Gebetan gue ngechat. What the fuck? Ini sini apa? Hah? Terus ini HP dari mana? Gila anjir, kalau mi HP beneran juga. Ya kagak lah, gue belinya di eBay. Ya mirip asli kan? Ya gila anjir, gue tuh kayak what the fuck. Apa dulu yang beli Kristi? So guys, kayaknya segitu aja pranknya. Hope you guys like it. Gue udah gak tau mau ngomong apa, gue udah kayak kesel banget. Yay, tim Kristi. Tim Carly, we get her next time guys, don't worry. Well, segitu aja kayaknya untuk pranknya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ada yang mau HP-nya? And see you guys next video. Bye. Tim Carly, Kristi.